sesaat lagi Anda akan menyaksikan Waktu Indonesia Bercanda yang dipersembahkan oleh Cooling Five. Semprot aja. Senang sekali kita bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah, terutama nih bagi pemirsa-pemirsa yang merasakan kalau di malam yang sesunyi ini pemirsa sendiri dan tiada yang menemani. Kita semua hadir di sini. Yeah. Kita semua hadir di sini untuk menemani Anda tentunya di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Ada teman-teman dari band, ada Kak Pepi, ada Bang Akbar, ada Kak Bedu, sama ini asistennya ya. Iya, Jonathan. Ih, luar biasa. Dan juga teman-teman yang ada di studio. Tentunya yang paling utama adalah motivator yang siap untuk mencerahkan hari-hari Anda. Langsung saja kita sambut, inilah dia motivator kita, Cak Lonto. Takutnya kalau loncat terlalu tinggi ya nggak ketangkap kamera. Karena pernah saya loncat cut hari Senin, kemis belum turun. Coba Anda tebak saya semangat karena apa? Karena hari ini teman-teman yang datang ke sini semuanya semangat juga. Kalau itu sudah tentu, Anda datang ke sini pasti semangat karena ingin mendapatkan solusi. Sudah pasti mereka. Ya terus? Saya baru saja mendapat ya apa? Penghargaan. Sebagai motivator terbaik di Indonesia. Hebat, versi siapa nih? Bapak posisinya menggeser yang sudah-sudah. Ini penghargaannya dari siapa, Pak? Dari keluarga saya. Kok Indonesia? Ya. Kok dari keluarga? Dari siapa? Menurut keluarga saya ini motivator terbaik di Indonesia. Semangat dong. Kan cuma berapa orang? Berapa orang? 3 sembarangan. Makanya biar semangat ini menular ke siapapun, saya akan bahas tentang semangat malam ini. Oke. Ya. Begitu biar kita semua nambah semangat. Betul, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, semangat itu artinya adalah kekuatan kegembiraan atau kekuatan keceriaan. Kekuatan yang gairah. Nah, tapi kalau tujuan kita di sini, kira-kira apa aja nih, Cak? Biar supaya kita semangat. Di sini tuh bisa dilatih dengan TTS. Ya Allah. Ya, Pak. Pak, bisa nggak, Pak? Aduh, Pak. Sebentar, aduh. Sepertinya saya tahu kata-kata itu. Aduh. Oh, sepertinya saya mengatakan itu tadi. Wah, kalau begitu sekarang saatnya TTS. Teka-teki sulit. Semangat pasti. Semangat terpaksa nih. Sepertinya Beduk kurang semangat kalau nggak ada pendampingnya nih. Oh, kita biasa. Seperti biasa selalu hadirkan dong ya, Pak Pepi ya. Khusus buat Beduk, mesti ada sajian mulu. Harus cantik ya, syarat utamanya. Oh iya dong. Kalau biasanya Kak Beduk mintanya potongan kepala kerbau ya, hari ini potongan cantik. Saya mau jembatan. Kita akan langsung hadirkan dia, bintang tamu kita Twini, Rara Sati. Yeah.
ini dia TTS kita. Baik, kita akan berikan kata bantu sesuai tema kita. Semangat. Ada di manakah semangat? Dua menurun. Oh, rupanya di situ ada. Ada di situ. Karena nyoba bel pak kita pak. Coba tes. Oh gitu bela pak? Enggak, saya lepas loh, kok gak bunyi. Oke, kita beri kesempatan. Siapa dulu nih? Bel baru. Saya? Anu tim A, tim A. Satu mendatar. Alah, satu mendatar. Ini sangat gampang. Apa jawabannya? Apaan namanya dulu? Bapak belum kasih pertanyaan. Ada 9 kotak. 9 kotak, kotak kedua huruf E. Pertanyaannya? Tidak tidur. Ya. Di malam hari begadang, jangan begadang, itu kalau yang lainnya begadang, begadang. Ah, salah. Mau dikunci? Kelelawar juga nggak tidur malam hari. Tak kasih tahu. Wah, bapak pura-pura. Bapak ini mau kayaknya ngasih tanda-tanda tapi menjerumuskan. Tidak, kamu kalau tidak tidur di malam hari biasanya kenapa? Begadang. Selain begadang, ronda, begadang, pedagang. Begadang kurang satu kotaknya. Tidak tidur di malam hari. Tiga. Dua. Melek. Melek mata. Melek mata. Bapak kenapa? Kok usap-usap dada? Terus. Saya nonton film horor, itu senyum-senyum. Ini tadi barusan saya benar-benar takut. Melek mata, kita kunci. Okay. Apakah melek mata jawaban dari tidak tidur di malam hari? Melek mata. Iya, salah. Baik, sayang sekali kita lemparkan kepada tim B, silakan. Kesepian. Kesepian. Kurang satu. Tenggelam. Orang tenggelam kan gak tidur. Yang gak tidur juga gak tidur. Berenang kurang. 3, 2, 1 jawabannya. Ya udah, terserah ini. Terserah kamu dong. Gak bisa gitu dong. Aku juga gak mau. Aku gak bisa gitu. Kamu gimana sih tadi? Bener begitu deh. Salah. Belum jawab. Kelaperan itu, Jo. Kelaperan bisa. Kelaperan. Oh iya bisa. Kelaperan. Keroncongan. Tidak tidur. Biasanya kalau tidak bisa tidur. Kelaperan. Jadi kalau malam nggak bisa tidur, kelaperan bikin mie instan. Kelaparan. Baik, kita kunci. Kelaparan. Tidak tidur di malam hari. Apakah kelaparan? Ternyata jawaban yang sederhana ini salah. Sayang sekali, bukan itu yang dimaksud dan jawabannya ternyata adalah... Ini dia, tidak tidur di malam hari. Melotot aja. Bisa kena diare. Masuk angin. Setahu saya nih, kena diare itu pertama kena makanan yang kena virus, kena diare. Yeah. Ya kan? Atau memang kita salah makan, kena diare. Itu... Enggak tidur, apaan kena diarenya? Bang, ini kena diare, ini akibat begadang atau penyebab begadang? Kena diare. Kalau Anda tidak tidur di malam hari, iya. Anda bisa kena diare. Coba, Anda tidak tidur malam hari seminggu. Terus? Pasti kena diare. Pak, yang ada kena masuk angin, Pak. Kalau masuk angin terus? Diare. Senyenengin bapak aja sih sebetulnya. Pak nggak ada sekalian ya kena tilang di situ. Ngapain nggak tidur malam hari kena tilang? Malam nggak bisa tidur ya kan? Ada apapun lewat dicegat. Iya. Ya kan? Mau dibeli. Padahal jualan di malam hari itu, yang Anda juga misalnya jam 12, jam 1 malam. Kan penjualnya bisa saja dia sudah habis. Dan bisa jadi juga ini justru karena kena diare makanya jadi nggak bisa tidur. Kalau kena diare emang bisa tidur juga, apa? Bisa sebab, bisa akibat. Coba kalau kena diare bisa tidur apa? Ya tapi kan pertanyaannya jangan begitu dong. Pertanyaan yang menyebab. Saya ini studio apa khusus mas sih sebetulnya? Khusus mas. Emosi boleh, Pak. Pak, khusus mas.
Kalau khusus mas, mbak-mbak nggak boleh masuk. Khusus mas. Khusus mas. Khusus mas. Khusus mas. Ini dokter apa lu? Dokter. Anak dokteran. Khusus mas. Nggak pak, ganggu-ganggu ketertiban pak. 50-50 pak. Dia pak, saya udah bilang jangan-jangan. Dia ngomong ganggu aja pak. 50-50 pak. Saya udah menjawab loh pak. 50-50. Tidak. Tumben bapak banyak hati. Silakan. Silakan oke, Tumbe. Lindi dan Bedu. Coba ini deh. Coba. Yang paling kecil tuh 3. Yang mana yang paling kecil? Tiga mendatang. Ya. Lima kotak ada huruf A di dua kotak terakhir. Ini sangat sederhana dan berkaitan dengan kesehatan juga. Ya. Pas banget nih. Senikmat-nikmatnya makan di luar, lebih nikmat makan di lebih nikmat makan dibayarin kurang di rumah senikmat-nikmatnya lebih nikmat makan di makan di rumah makan di jalan 3, 2, 1 oke lebih nikmat makan di taman taman tuh cukup tuh makan di kamar makan di taman kan juga makan di luar makan di 3, 2, 1 taman atau kamar silakan. Kamar. Oh iya, kamar kan di dalam ya. Kok Karina makan di kamar? Oke. Baik, kita kunci kamarnya. Hah? Masih kunci juga ada jawabannya. Jawabannya kan kamar. Oh. Kita kunci kamar, apakah benar? Ternyata salah. Sayang sekali, kita lempar kepada tim A silakan. Di jalan, makan. Enggak, masa makan dimakan? Lahap bener. Masa makan dimakan? Jangan emosi, Pak. Jadi enak makan lahap, bener lahap. Makan di lahap. Makan kalau cuma dilihatin enggak enak, harus dilahap. Lahap. Dilahap. Oke. Abarnya ngototnya melebihi kecepatan suara ya? Enggak, dilahap, dimakan, ditelan. Ditelan. Bapak kalau makan enggak ditelan-telan jadi enggak enak. Iya. Emang masa disimpan di sini emang temboloknya di sini. Oke. Makan ditelan. Makan ditelan. Oke. Kita kunci jawabannya. Apakah jawaban telan? Ditelan. Kita lihat apakah telan jawabannya. Lidah. Tantang. Bapak pernah ngeliat ada orang makan pakai lidah gimana? Bisa diterangkan, dijelaskan? Saya ingin tanya. Iya. Makanan itu kalau di meja enak atau enggak? Enak pak, makan pakai tangan, pakai sendok. Enggak, saya tanya makanan di meja itu enak atau enak, enggak? Enak pak. Tahu dari mana? Tahu dari setelah kita cobain. Pak. Enak makanan tahu dari rasanya. Rasanya. Nah yang bisa merasakan adalah? Mulut. Di muka, karena di mulut ada? Lidah. Berarti yang bisa merasakan enak adalah? Lidah, tapi saya nggak pernah lihat ada orang makan begini, Pak. Itu maksudnya, Pak. Lu yang bilang di kamar, makan. Di rumah, di taman. Pertanyaan Bapak. Jadi pertanyaan Bapak itu ada yang salah. Coba. Pertanyaannya ada yang salah. Iya. Senikmat-nikmatnya makan di luar, paling nikmat makan di lidah. Gimana caranya? Makan kok di lidah? Kalau makan dikunyah juga enak ya dikunyah. Dikunyah. Saya tanya, Anda makan obat? Ya. Dikunyah? Ya. Enak? Enggak. Berarti dikunyah kan belum tentu enak. Gini, ini berkali-kali kita alami nih Pak ya. Kenapa sih Bapak itu? Nikmatnya makan itu di lidah, karena begitu sudah ditelan enggak ada nikmatnya. Iya saya tahu, tapi kenapa sih kita berepisode-episode nih Pak ya? Bapak kalau bikin pertanyaan selalu mengarahkan ke hal yang lain. Kalau memang jawabannya lidah, kenapa Bapak nggak cuman yang organ yang biasa untuk mengetahui rasa? Iya. Iya. Kita tinggal jawab lidah. Tidak. Apa? Organ yang biasa untuk mengetahui rasa. Salah. Apa? Lidah. Organ yang biasa itu hanya bisa buat nyanyi tanpa efek. Oh, saya juga. Jadi bisa untuk rasa nggak bisa. Sabar, jangan emosi, sabar. Ini gak emosi, udah diam aja. Ini, bisa kita teruskan ke soal selanjutnya atau mau kita ramein aja di soal selanjutnya? Jangan terus. Oke, kita teruskan. Ini makan itu nikmatnya di lidah. Iya, Pak. Nih, cuman nih. Paham ya? Oke. Belnya ganggu, Pak. Ganti, Pak. Hilang saya. Saya gak enak dengerin. Enggak, saya seneng. Oke. Oke. Cek. Selanjutnya. 6 menurun. Nah, ini sederhana. 5 kotak, huruf kedua adalah huruf A. Gampang banget ini.
tidak konsen kerja karena titik-titik. Oh, sakit diare kan? Sakit. Yeah. Tidak konsen, tidak kerja, konsen kerja karena libur. Malas. Tidak konsen kerja malas. Satu. Silakan. Malas. Tidak konsen kerja karena malas. Karena sarap. Malas atau sarap, kita kunci jawabannya. Karena ramai memang bisa mengganggu konsentrasi. Kita kunci jawabannya. Ramai jawaban dari bisa menang ya. Ramai. Tidak konsen kerja karena suasana ramai. Ramai. Bising kan, bising kalau ini kalau boleh tahu pekerjaannya ini juru kunci makam ya. Kalau ramai dia enggak konsen ya. Jadi kita kasih karena malam. Salah. Kalau salah kenapa dikasih selamat? Biar mereka siap menerima keadaan. Yes, okay. Baik, kita lempar, silakan tim B. Banyak banget ini, Pak. Tidak konsen kerja. Hanya satu jawabannya. Iya. Saya harus pilih salah satu dari antara yang mungkin dan paling ngeselin. Pacar bisa, pacar, Pak. Pacar telepon terus. Pacar bisa. Kasar bisa. Kasar. Benar-benar kerja. Oke, kita tunggu dulu. 3, 2, 1. Pacar. Lapar bisa. Lapar bisa. Pacar pasar. 3, 2, 1. Silakan jawab akhirnya. Ini ngulangin. Kita berdua sepakat kalau kita jawab pacar. Pacar. Oh, mau jawab pacar. Mau diarah. Enggak. Tadi kan aku enggak ngomong apa-apa. Emang tadi aku ngomong pacaran, yuk, enggak kan? Enggak sih. Emang tadi aku ngomong apa? Itu namanya modas aja. Modus! Baik, kita kunci. Pacar. Pacar. Apakah pacar jawaban dari tidak konsen kerja karena... Pacar. Lar. Salah. Sayang sekali jawabannya salah dan ternyata jawaban yang dimaksud adalah... Tidak konsen kerja karena... Karena... Raisa. Udah kadang-kadang Mungkinkah ku temukan jawaban teka-teki-teki-teki-mu. Sabar. Tim band lagi kita kurangin. Apa sih ini lu, Raisa? Marah-marah aja dia, Tis. Gu yang marah. Ini kayak tim band bisa kita kurangin gak nilainya? Dia salah lagu. Itu kan lagunya Raisa kan, tengah-teki. Enggak, yang bikin gak konsentrasi itu bukan lagu yang itu. Tapi apalagi salahku? Apalagi salahku? Apalagi? Itu kan gak konsen kerja. Sebentar. Dek, kalau Raisa nyanyi gak usah nyanyi ya. Raisa. Ini kayaknya Raisa nyanyi. Saya kan cuma ngasih tahu aja, jangan sampai salah lagu. Kan kita gak sekantor sama Raisa. Kenapa masih ada Raisa di sekantor nih? Kita memang gak konsen ngeliatin Raisa. Bisa saja kan, Anda di kantor ada komputer. Ada. Nah, biasanya kan online nih atau juga internet. Kalau suka nonton YouTube-nya Raisa, jadi gak konsentrasi kerja. Nih Raisa. Apalah aku salahku. Oke, kalau kita lihat nih dari keringat-keringat yang mengucur ya dari kepala yang nempel ke kakinya itu kelihatan sepertinya soal-soalnya tuh memang sulit sekali ya. Ih, luar biasa sampai miring-miring karena memang ini kan TTS teka-teki sulit, tapi akan lebih sulit lagi kalau pemirsa nih melepaskan bayang-bayang dari acara ini. Makanya jangan kemana-mana, selain satu ini nonton lagi WIB Waktu Indonesia Bercanda. Jangan kita kunci dan Anda pura kita kunci. Sekarang semua tidak ada yang bisa keluar karena kita kunci semua. Cuma jawabannya aja, Bang.